Halo, selamat datang di vlog gue dengan gue Rian. Di vlog gue kali ini teman-teman, oke, pastinya review modifikasi Vario lagi nih. Dan di belakang gue ada Vario KZR tahun 2012. Nah, cuman yang paling gokil adalah ini ownernya. Gue sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap mau nge-review di sini nih teman-teman. Langsung aja ownernya ada di belakang. Mas Dery. Oke. Nah, kan. Jadi ke-spill deh. Ini udah bukan ke-spill lagi nih, udah kalau udah baju dinas turun. Tapi Mas Dery ini nggak apa-apa ya, masih bisa kita vlog ya Mas Dery. Dan ini teman-teman, ini biar nggak kaku, Mas Dery, aku izin langsung kamera fokus ke Mas Dery ya. Monggo, silakan. Oke, set. Nah, Mas Dery boleh izin di KZR-nya nih. Vario Old tahun 2012 ya. Iya. Mas Dery, tapi ini kayaknya biasanya udah bosen lah kita bahas langsung ke modif ya. Walaupun sih ntar harus kita bedah juga ya. Ya. Cuman nih sosok Mas Dery-nya nih yang paling gokil. Jadi teman-teman, gue pribadi baru ketemu Mas Dery hari ini ya, Mas Dery. Ya. Dan orangnya baik banget, humble. Pokoknya nggak segarang seragamnya. Mas Dery, boleh ceritain dong profil tipis-tipis Mas Dery lah saat ini Mas Dery. Selamat sore, nama saya Letnan 1 Polisi Militer Saputra Dery Apria. Saya lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2016. Di sini saya asli Jakarta. Kemudian saya baru main Vario, jadi mohon maaf apabila Varionya masih jelek. Tenang Mas Dery, nggak bakal ada yang berani kritik. Oke Mas Dery, tapi ini menarik nih, gitu. Lagi-lagi sebelum kita bahas nih bedah si KZR-nya Mas Dery ini, gitu. Kok bisa, Mas Dery? Kok bisa seorang Mas Dery yang pokoknya udah gagah banget, degarang banget, terus tiba-tiba ini latar belakangnya apa sih, gitu? Apa memang dulu masa lalunya memang suka modif kah atau bagaimana, boleh cerita nih ke teman-teman Mas Dery. Jadi pas zaman SMA sih emang saya suka main motor. Iya. Suka modif-modif ya, enggak ya modif-modif simpel-simpel aja sih. Kemudian SMA, selesai SMA saya off karena saya pendidikan militer selama 4 tahun di Jogja. Kemudian setelah lulus saya mulai pelan-pelan lagi modif-modif. Waktu itu saya modifnya Fiction. Oke. Kemudian Fiction pindah ke Ninja 250. Motor laki semua ya? Iya, betul. Okay. Kemudian saya mungkin capek ya, main kopling, kemudian saya mau nyoba Matic. Yeah. Akhirnya saya belinya Vario. Oke. Okay. KZR. Oke, berarti memang basicnya memang Mas Dery udah ada kesukaan gitu lah ya. Betul. Di modifikasi motor ya, gitu. Dan sampai perhentian akhirnya, tapi yang bisa dibilang paling total mungkin si Vario-nya Mas Dery ini ya. Yang ini. Seniat ini gitu, teman-teman. Ini niat banget sih gitu. Ini niat banget. Jadi gokil tadi tipis-tipis sebelum teman-teman belum gua mulai vlog. Jadi tadi udah puterin, ini keren sih Mas Dery. Ini terkonsep loh. Mas Dery, berarti ini KZR tahun 2012. Betul. Dan ngambilnya tahun 2020, 2020 ya? Betul. Apakah sudah memang langsung digas seperti ini kah? Enggak. Atau di tahun berapa kira-kira Mas Dery udah mulai start modif nih? Saya modif itu pelan-pelan bang, awalnya dulu ini body masih strippingan semua. Masih ditutup stripping skotlet, ya? Maksudnya skotlet, ditutup skotlet semua. Kemudian saya rubah pelan-pelan. Ya kalau ada rezeki saya rubah, jadi nggak langsung brok total kayak ini, nggak. Top banget loh. Jadi kalau ada rezeki baru kita modif. Berarti nih Mas Dery teman-teman, di saat ada rezeki baru modif ya, ini gokil. Tapi tetap utamakan untuk keluarga dulu baru. Nah ada, itu. Kalau ada sisa baru. Ini panutan lah pokoknya. Oh, siap. Mas Dery, oke, berarti kita coba mulai bedah nih ya. Siap. Kira-kira dari mulai tampak depan gitu, kokpit, area samping sampai belakang, kaki-kaki semua apa aja yang udah diganti ya Mas Dery ya. Nanti mohon izin mungkin Mas Dery spill harga kali ya. Boleh. Teman-teman kali aja bisa jadi referensi juga buat. Nah, tuh teman-teman, tuh ada suara apa tuh Mas Dery? Itu ada latihan tembak. Mas Dery ini enggak apa-apa kan Mas Dery? Enggak apa-apa. Aman. Oke, ini jadi sebenarnya lagi di markasnya Mas Dery ini teman-teman. Aduh, keren. Mas Dery, dari tampak depan dulu nih. Ya. Yang paling kelihatan overall dulu nih, warna. Warna. Apakah warna, pasti udah nggak ori bawaannya ya? Sepertinya udah repaint ya? Sudah repaint. Prosesnya terus sampai ke budget, kira-kira boleh di-share nih ke teman-teman Mas Dery. Kemarin saya repaint itu habisnya
kurang lebih 850 ribu. 850 ribu ya. Mas Der ya? Betul. Repaint warna super white Ceralic Blue. Super white Ceralic Blue ya? Kemudian saya pasang stripping. Ya. Saya custom di Mas Stripping di Bogor. Oke. Okay. Itu untuk ide strippingnya dari Bang Jarot. Bang Jarot ya? Iya. Oke. Bang Dika. Wah itu sih, udahlah. Yeah. Okay, ya. Itu temanku juga. Oh siap. Itulah Mas Der ya. Siap. Udah suhu-suhu juga lah ya, di pervarioan. Lanjut Mas Der. Kemudian saya pasang emblem-emblem aja sih Bang. Gitu ya? Iya, gitu cuma ya. Itu aja kalau bodi. Kalau per strippingan emblem itu kurang lebih mungkin kalau di jumlah berapa Mas Der kira-kira? Kalau stripping sekitar 160 ribu, kemudian 160 ribu, emblem-emblem kurang lebih total ya 180 ribu. Siap, kurang lebih. Bentar Mas Der. Ini kayaknya harga diskonnya. Ini kayaknya nggak pernah ada yang, mungkin kagak berani ngasih harga yang gimana-gimana ya Mas Der. Tapi bener loh, dengan budget harga, kayak repaint, terus plus emblem, stripping, itu termasuk harusnya cukup oke sih. Siap. Mumpung lagi ada di belakang ini, yang mempertemukan aku juga dengan Mas Deri. Nah, ini soal Mas Vial. Mas Vial bener ya? Kayaknya kagak ada yang berani ngasih harga yang gimana-gimana sama Mas Deri. Ini kalau udah sama dia, Mas. Nah, teman-teman, jadi ini memang harganya serius loh. Itu oke banget sih, Mas Deri gitu. Aku kemarin repaint aja, nggak segitu, itu udah termasuk murah loh. Gitu. Dapat privilege lah, gitu. Dari alhamdulillah temen ada kenalan temen. Ada kenalan ya. Yang paling enak itu sih ya Mas Der ya. Oke. Berarti repaint kurang lebih segitu. Nah, terus juga mungkin perkarbonannya nih. Karena ada beberapa yang diganti kan. Karbon kayak dasi, terus visor ya. Dan spion ya. Sepertinya spion, Mas Der ya. Itu boleh di-share nih Mas Der. Untuk dasi sama visor, saya waktu itu di RR Motor Shop, Motor Kevlar. Iya. Kurang lebih harganya 700 ribu. 700 ya. Visor sama dasi. Oke. Okay. Itu udah semuanya lah ya, Mas Der ya, udah sepaket sudah, ya. Iya. Kemudian kalau spion, saya beli di Unless, habisnya sekitar 500 ribu kurang lebih. Oh oke. Okay. Spion terpisah ya berarti ya. Terpisah. Sekitar 500 ribu ya, Mas Der ya. Oke. Okay. Nah, lanjut lagi ke lampu nih, Mas Der nih. Ini kan, ini lampunya teman-teman gokil kan, anti mainstream Mas Deri loh. Ini mungkin udah ada beberapa yang pakai pasti teman-teman. Tapi lagi-lagi nih Mas Deri nih sosoknya nih, kok bisa tiba-tiba mau dalam tanda kutip agaknya leneh nih gitu. Iya. Boleh sharing nih Mas Der. Saya sebenarnya cuma iseng-isengnya sih Bang, saya pengen yang lainnya kan udah pada yang kayak dua apa proji gitu kan. Iya, saya mau ya sedikit beda lah ya. Sedikit beda, cuma yang sekanan proji, yang satu lagi pakai mata elang. Oh, oke. Okay. Nah, betul. Spek projinya yang dipakai Mas Deri boleh di share untuk proji ASWST Gen 2. ASWST Gen 2 ya. Oke, berarti belinya nggak sepasang ya Mas Der ya? Berarti kalau untuk yang proji nih, ya, hanya satu untuk ditaruh sebelah kanan aja. Betul. Ya? Oke, dan mata elangnya beli terpisah juga. Siap. Nah, pas waktu pemasangannya, tapi harganya pasti udah sepaket kan ya? Sudah sepaket. Kira-kira berapa berarti budget saat itu Mas? Pada saat itu saya masang proji dan mata elang ini sekitar 1,7. 1,7 ya? Betul. Oke, udah plus alis juga ya? Belum. Oh, belum ya? Belum. Kalau alis? Alis AS yang warna merah. Oke. Okay. Harganya 400. Oke. Okay. Nah, kita mungkin Mas Der izin turun sedikit ya ke bagian kaki-kaki nih. Siap. Untuk area velg, ban, terus juga mungkin master rem, kaliper dan lain-lain. Mungkin kita mulai dari velg dulu kali ya, Mas Der ya. Velg berarti speknya apa nih yang saat ini dipakai Mas? Sekarang saya pakai X1R yang model bintang. Iya. Waktu itu saya beli kurang lebih harganya masih di harga 4,3. 4,3 ya? Betul. Untuk disc-nya mungkin Mas Der? Terus kaliper? Disc-nya saya pakai disc winner. Iya. Waktu itu harganya kurang lebih 800 ribu. 800, oke. Okay. Kemudian kaliper Nissin Twin Africa harganya 2,3. 2,3? Betul. Mas Der, oke. Udah itu 2,3 berarti kayaknya udah plus bracket ya harusnya Mas Der ya? Sudah. Udah plus bracket teman-teman. Nah, selang remnya Mas Der mungkin? Selang rem saya pakai TDR. Pakai TDR ya? TDR. Oke, terus juga di, aku nggak tahu nyebutnya apa tuh ya, pegangan selang rem tuh Mas Der? Yang ini. Yang ini nih teman-teman, maaf. Itu KTC. KTC nih teman-teman. Oh iya, ada logo. Oke. Itu saya beli harganya 250 ribu. 250 ribu, oke teman-teman. Jadi, oh iya.
sok nih Mas Dear, sok depan. Sok saya pakai Tupac 6. Tupac 6 ya, yeah. Udah pasti kalau yang udah enggak udah tau lah, masihlah Tupac 6. Budget Mas Dear saat waktu itu Tupac 6 550.000. Ya, kurang lebih segitu sih masih, yeah, sampai saat ini Mas Dear. Oke, berarti kalau dari balutan ban Mas Dear. Izin. Oh, siap. Untuk ban pakai, saya pakai Pirelli Diablo Rosso Sport. Pirelli Diablo Rosso Sport. Ya, ukuran 90-80. Oke, harga Mas Diri saat harga ini? Kurang lebih 350.000. 350.000 ya. Oke, teman-teman. Nah, kita lanjut berarti kayaknya kalau di area depan, master rem sih. Iya. Nah, master rem boleh speknya di share Mas Diri. Untuk master rem saya makainya RCB S1. RCB S1 ya. Iya. RCB S1 teman-teman, dan tabung semuanya ori bawaannya berbeda. Ori bawaan cuma tutupnya aja beda. Oh iya, tutupnya. Iya. Nah, makanya aku hampir terkecoh. Oke, tutupnya nih teman-teman. Iya. Harusnya nggak agresif ini nih teman-teman, iya, bentuknya. Tutupnya, tutupnya beli terpisah berapa Mas Der? Set itu. Tutupnya sekitar 150 waktu itu. 150 ya. Kalau S1-nya kiri kanan 16 mungkin kali ya, ya. Kurang lebih 16, kurang 16, 17 ya. Gitu. Karena aku kebetulan penggunanya juga Mas S1. Gas spontan Mas Der. Gas spontan pakai KTC sih, Bang. Iya. Pakai KTC. KTC harga 250.000. 250.000 ya. Oke. Okay. Untuk gripnya Daytona. Daytona. Oke. Okay. Berapa Mas dari saya izin? Beli di Shopee sekitar 50.000. 50.000 ya. Tapi ini enak loh, teman-teman. punya aku yang harganya 70-an juga. Ini kayaknya malah enakan ini nih Mas Dery. Oke, lanjut ke bandul nih Mas Dery, izin. Iya, bandulnya saya beli di Mimin Rian Anggriawan di Alala Shop. Itu harganya kurang lebih sekitar 175 atau berapa, saya lupa Bang. 175 ya, ya kurang lebih kisaran segitulah ya Mas Dery ya. Oke, nah di area kokpit, nah ini teman-teman ini juga ada tipis-tipis sama Mas Dery dikasih karbon juga. Siap, gitu ya. Di Kevlar nih. Iya. Nah, kalau budget ya yang tadi udah Mas Dery sebut di awal ya. Ini saya beli terpisah waktu itu. Oh, terpisah, ya, oke. 250.000. 250.000 ya Mas Dery ya. Oke, nah ini teman-teman gambarannya, view-nya. Cakep sih, siap, Mas Dery. Keren-keren. Nah, ini good play ya. Yeah. Udah ketahuan ya. Kalau holder HP-nya berapa Mas Dery ya? Holder good 130.000. 130.000 ya. Karena sangat penting kalau di daerah Jakarta. Iya, benar. Benar banget gitu. Bahkan mungkin kalau Mas Dery mungkin yang sifatnya lagi mau touring gitu ya, itu pasti pakai juga ya. Betul. Mas Dery. Oke, nah ini lanjut ke tuh teman-teman. Ini jadi baut-baut. Ini gokil. Mas Dery itu seniat ini, teman-teman. Jadi baut ini pasti semua udah ganti ya, Mas Dery ya? Sebagian besar sudah. Sebagian besar udah pastinya yang kelihatan yang sudah kelihatan, ganti ya, sudah ganti. Mas Dery ya. Mungkin ada beberapa yang belum diganti yang nggak terlihat. Siap. Nah, mostly-nya yang sudah diganti kira-kira berapa budget waktu itu Mas Dery? Wah, karena itu saya modifnya pelan-pelan banget, jadi saya belinya satu gitu. Untuk totalnya, kisaran mungkin Mas Dery, ancar-ancar lah. Hampir 1,5 ya. Ya, setuju. Harusnya dapat. 1,5 dapat. Hampir 1,5 itu. Keren-keren sih. Nah, ini gantungan ini nih, Mas Dery. Hang. Oh, Hang ya. Hang. Merek Hang. Oke, berapa Mas Dery? 130.000. 130.000 ya. Hmm. Oke, teman-teman. Ini perintilannya banyak. Jadi makanya aku agak ngegas cepat sih. Kalau nggak durasi nih. Nah, Mas Dery, jok nih. Ya. Pakai bahan apa nih, Mas Dery? MBT Carrera. MBT Carrera ya. Oke, nah jahitannya kayak gini, teman-teman, cakep ya. Kalau budget Mas Dery? Budgetnya 250.000. 250.000 untuk kulit joknya aja, karena ini udah dilapis latex juga. Oke. Okay. Karena saya motor harian, jadi saya lebih nyaman aja kalau. Setuju, latex. Setuju. Kalau buat harian yang MBTEC sih udah nggak ada pilihan sih kalau buat aku ya, Mas Dery. Mas Dery, oke. Okay. Nah, kalau di area sini nih teman-teman. Nah ini biasa karpet ini. Iya, iya. Ini buat kita-kita biasa. Tapi buat seorang Mas Dery gokil sih. Aku tetap impress sih, tetap kagum aku. Jadi sedetail itu teman-teman sampai dikasih karpet nih lah gitu, sampai ke dashboardnya juga nih. Keren-keren. Yeah. Nah, Mas Dery, kita mungkin ke samping dikit nih kan ya, Mas Dery ya. Nah, kalau misalnya di area filter ini Mas Dery masih Orica enggak, sudah
ganti yang ada velonya. Kemudian velonya saya bolongin. Oh, dibolongin ya sesuai dengan itu mesin. Oke, kurang lebih berapa Mas Dir saat itu? Untuk saat itu saya beli 150.000. 150 ya, 150. Mas Dir ya. Oke, kayaknya ya sampai sekarang masih stabil sih kisaran segitu ya, Mas Dir ya. Nah, kalau untuk tutup cover CVT ini juga udah ganti nih teman-teman. Ini airblade ya harusnya. Airblade. Masih itu. Benar. Berapa Mas Dir izin satu? Airblade saya beli sekitar berapa ya waktu itu ya? Hampir satu mungkin Mas Dir? Ya hampir satu. 900, sekitar segituan ya? Ya sekitar segitu. Kalau masih segitu sih harganya. Pakai yang apa? Kevlar juga. Oke. Tapi itu udah plus sama ininya Mas Dir? Plus sama si Kevlarnya kah atau belum? Enggak, belum. Belum kan saya ya? Saya Kevlar sendiri. Tuh benar. Jadi totalnya sekitar segitu lah. Sekitar segitu ya? Kurang lebih oke teman-teman. Ya bisa lihat juga di area standar teman-teman udah chrome. Mas Dir chrome juga. Siap. Chrome juga ya, ya pegoan lah ya mungkin. Betul. Mas Dir ya? Iya. Cepet pego 200 kurang lebih. Terus sok nih Mas Dir izin. Siap. Soknya sudah pakai YSS G-Sport. G-Sport. Oke. Ngangkat baru pasti Mas Dir ya? Iya. Berapa saat untuk itu Mas? Saat itu saya ngangkat harga 2,3. 2,3 ya. Mas Dir. Keren, keren, keren. Terus juga ke area dekat spakbor, dekat sok ada Hager teman-teman. Hager new. Mas Dir aku izin ya. Siap. Aku muter sedikit. Nah ini teman-teman. Jadi di Hagernya Mas Dir itu lihat gokil ya, sedetail itu loh di Kevlar juga sama Mas Dir. Ya. Dan Hager berapa Mas Dir? Izin. Hager saya beli 250-an. 250 ya, ya. Kurang lebih. Plus sama Kevlarnya kah? Beda. Beda ya beda Mas Dir ya. Kevlarnya itu berapa Mas Dir? Kevlarnya 300.000. 300 ya. Oke, Kevlar. Nah, ini teman-teman nih sebenarnya di Kevlar juga loh. Ini area, aduh aku nyebutnya apa ya Mas Dir ya? Izin ya. Plat radiator. Plat radiator ya? Ya. Gitu, teman-teman. Terus oke, knalpot Mas Dir, izin. Knalpot. Saya pakai DX Generation. DX Generation ya? Buatan dari Purbalingga. Oke, pride ini nih, lokal nih. Iya, Mas local Dir. Pride. Local pride, betul. Iya. Harga berapa Mas Dir? Harganya 1,3. 1,3 ya? Oke, terus buat tarikan enak Mas Dir? Enak. Mas Dir, izin boleh dengar suaranya Mas Dir? Monggo, silakan. Boleh sekalian dinyalain Mas Dir, izin maaf. Nah ini teman-teman, kurang lebih suara kayak gini. Tetap adem nih teman-teman. Ini adem banget sih. Ini tertarik kalau lihat leheran ada, aduh aku nyebutnya apa Mas Dir ini ya? Extra fan. Extra fan, benar. Extra fan, berapa Mas Dir saat itu ngambil? Saya beli extra fan, waktu itu saya dapat di harga 1,5. 1,5 ya? Iya. Mas Dir ya. Itu termasuk murah loh. Iya. Dia kayaknya Mas Bira. Aduh, ya, ini yang ngasih harganya kayaknya udah kagak berani macam-macam ya. Itu langsung murah serius dengan harga segitu. Oke, tapi menariknya ketika Mas Dir pakai extra fan, mesin memang main kah atau enggak Mas Dir? Main. Oh, main mesin juga. Mas Dir kenapa enggak ngomong cuma Mas Dir? Ya kecil aja sih cuma 54 aja, 54 harian. Oke, buat harian sih teman-teman. Jadi memang berarti fungsional nih jatuhnya ya Mas Dir ya, bukan cuma buat gaya-gayaan. Karena kan ada yang memang pasang buat style aja nih gitu. Jadi Mas Dir ada kebutuhannya juga nih, teman-teman. Nah, buat tarikan berarti kalau misalnya Mas Dir udah oprek-oprek gitu, kira-kira speed maksimalnya kira-kira KM per jamnya mungkin bisa dapat berapa Mas Dir? Izin. Saya nggak berani ya kalau misalnya yang ngebut-ngebut gitu, paling saya paling banter mentok dah 100 itu, udah lebih dari 100 saya udah nggak berani lagi. Iya. Faktor dari safety juga. Betul. Berarti ya Mas Dir mempertimbangkan teman-teman. Oke, tapi yang jelas kalau tarikan pasti lebih ngejambak lah ya. Betul. Mas Dir ya, karena di area mesin Mas Dir udah main, ditambah knalpotnya juga udah ini upgrade juga ya Mas Dir ya. Oke, BTW kalau mesin tuh Mas Dir, berapa budget keluar Mas Dir? Untuk mesin saya habis waktu itu sempat sekalian servis total juga. Iya. Kurang lebih 2,3. 2,3 ya? 2,1. 2,1 ya. Kirian berarti pasti udah main juga dong Mas Dir? Sudah. Kirian, oke. Mas Dir, berarti kayaknya kalau kita udah puterin, kalau yang sepenglihatan aku nih, kayaknya kan udah kena kebahas semua nih. Betul. Gitu. Oh ini sebenarnya teman-teman ini hampir nggak kebahas. Lampu sen juga kayaknya udah dajal semua ya. Sen dajal. Ah udah sen dajal pasti di belakang juga ya. Mas Dir. Di belakang running. Oh belakang running teman-teman. Ya. Mas Dir izin boleh. Nyalain Mas Dir. Maaf. Siap. Nah ini teman-teman. Jadi belakang udah running.
Nah ini memang model run-nya jadi nggak bisa dipakein model yang kayak depan ya, yeah, Mas Dery, gitu. Nah, perlampuan yang area belakang stop lamp berapa Mas Dery, izin? Stop lamp 400.000. 400.000 ya, Mas Dery ya. Oke, hampir ke skip lagi Mas Dery. Ini harusnya semoga terakhir nih yang kelihatan kasat mata aku. Di area jalu nih, Mas Dery. Oh, footstep. Footstep, betul, Mas Dery. Footstep, saya pakai yang Daytona yang chrome. Daytona yang chrome ya? Daytona yang chrome di harga 300.000. 300.000, Mas Dery. Oke. Berarti teman-teman apa yang tadi gue udah lihat, guys, jadi kayaknya udah kebahas semua nih. Nah, cuman Mas Dery izin, ada nggak yang kira-kira masih belum kebahas nih? Yang mungkin okay, masih ke-skip tadi, dari tadi kita nge-vlog nih, Mas Dery. Kayaknya sih udah semua ya, Bang. Kayaknya udah semua ya? Cuma ini aja plat nomor di... Apa? Oh, iya. Plat nomor karbon WTP. Oh, ini karbon, Mas Dery? Iya. Serius? Karbon celup. Oke. Cuman karbon celup ya, teman-teman. Yeah. Tapi ini tetap lucu sih, unik sih. Keren sih. Gitu. Berapa, Mas Dery, izin? 150.000. 150 ya? Iya. Yeah. Menarik nih teman-teman, bisa jadi ide nih. Aku pribadi belum pernah terpikir loh di WTP, tapi ini bisa jadi ide juga buat teman-teman yang lagi nyari referensi. Karena mostly-nya kan biasanya kayak cuman langsung lipat aja kan, yeah, Mas Dery, gitu. Berarti kayaknya semuanya sudah dibahas ya, sudah. Mas Dery ya? Siap. Nah, Mas Dery ini kita udah di penghujung. Siap. Nah, sebelum kita membubarkan vlog ini, Mas Dery. Soalnya kalau sama yang berseragam kayak Mas Dery gini, bahasanya baku nih yang dikepalin membubarkan. Mas Dery, jadi izin mungkin mau panggil Mas Pial kali ya. Oh, silakan. Gitu. Nah, Mas Pial boleh masuk nih di sebelah kiri Mas Dery. Nah, Mas Pial, jadi Mas Dery izin ini yang membantu mengkonsepkan. Betul. Berarti Mas Pial ya? Iya. Gitu. Jadi teman-teman kalau yang sering mantengin channel gue di vlog gue khususnya per varioan, Mas Pial ini pernah review ya. Betul. Mas Pial. Dan jangan skip juga, maksudnya subscribe dan pantengin channel gue karena motornya Mas Pial ada beberapa upgrade perubahan juga ya. Nah, betul. Tipis-tipis. Nah, tuh teman-teman. Jadi nanti gue bakal mau review itu terpisah karena di konten yang sebelumnya dengan yang saat ini sudah banyak perubahan ya, Mas Pial ya. Oke, izin Mas Dery, mungkin dari Mas Dery sendiri ada yang mau disampaikan ke teman-teman khususnya buat Vario entusias nih, gitu. Okay. Untuk teman-teman Vario, untuk saat ini kan banyak insiden-insiden kecelakaan gitu, jadi ya kurang-kurangin speeding. Iya. Saran saya lebih safety aja untuk ridingnya. Iya. Sayang nyawa cuma satu, nggak ada cadangan. Benar-benar. Menyalurkan hobi, betul, tapi betul. Harus memikirkan nyawa cuma satu ya, betul. Mas Dery. Kita yang positif-positif aja, nggak usah. Ibaratnya nggak usah kebut-kebutan atau apa, karena nanti ujung-ujungnya akan merugikan diri sendiri. Benar. Dan Mas Pial, izin nih, dari Mas Pial tipis-tipis, mungkin pesan-pesan juga nih, gitu. Sebagai dalam tanda kutip nih, kayaknya aku melihatnya berarti project modifikator bayangan dari Mas Dery. Betul. Boleh share juga nih teman-teman, mungkin ada sekiranya mau disampaikan nih. Kalau modifikasi untuk kayak terkonsep itu, sebenarnya itu satu, jangan terlalu banyak warna. Jangan terlalu banyak warna ya. Iya, betul. Okay. Karena kalau saya memperbanyak warna itu jadi mencorok, jadi kagak kontras warna. Iya, takutnya tabrakan ya. Betul. Gitu. Jadi lebih baik main aman aja ya. Main aman. Mas Pial. Ya. Nah, Mas Pial berarti nanti kalau misalnya ada teman-teman mungkin yang mau DM Mas Pial, pastinya juga buat Mas Dery juga. Siap. Gitu. Karena ini bintang utamanya di vlog ini Mas Dery nih. Itu boleh share dong Mas Dery izin vlognya, sorry, maksudnya IG-nya apa. Oh, dan Mas Pial juga. Untuk Instagram saya di KZR_Pak_Dan. KZR Pak Dan. Oke, jadi siap. Langsung DM aja teman-teman buat yang pengen kepoin gitu. Berkenan pasti ya. Pasti. Dari Mas Dery untuk balas ya. Pasti. Gitu. Dan Mas Pial, IG-nya dong boleh share nih teman-teman. IG saya masih RIFYALL3 ya. _ Rifial. Oke, jadi teman-teman mungkin yang mau bertanya soal konsep gitu. Dan memang ada bengkel ya sekarang ya, Mas? Iya, betul. Gitu, di rumahnya Mas Pial ya. Iya. Jadi Mas Dery juga kadang-kadang suka nongki-nongki juga. Oh, sering. Di workshopnya. Sering. Mas Pial sering. Kalau lagi mungkin ada teman-teman yang mau bicara konsep, bahkan mungkin pemasangan, Mas betul. Pial ya. Bisa langsung main ke... Ke tempat saya di Google Map itu ada di Babaria Project. Babaria Project ya. Babaria. Oke, jadi itu aja kali ini. Teman-teman, konten gue bareng Mas Dery, izin. Siap. Mas Dery, makasih banget Mas Dery. Terima kasih. Mas Pial. Mas Pial jangan balik dulu, kan belum konten gitu. Oke,
Okay, thank you. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Siap. Ya Mas Diri ya. Izin Mas Diri, thank you banget. Siap. Dadah teman-teman.